Anda semua membuat saya merasa bangga dan bahagia menjadi warga bangsa Indonesia. Setiap kali saya mendengarkan pentatonik Jawa dinyanyikan, pada saat itu juga saya tersadar betapa agung dan betapa mulia, betapa adiluhur peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak ada duanya di planet bumi. Tepuk tangan untuk Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, tari bedoyong merupakan salah satu seni dan budaya Indonesia dalam bentuk tarian klasik Jawa yang usianya sudah sangat tua dan ditarikan oleh 9 penari wanita. Tari bedoyong memiliki nilai-nilai luhur budaya dalam memperkokoh dan memberikan perlindungan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Tari bedoyong ini dulu hidup dan berkembang di kalangan keraton di sejumlah daerah, kini hadir dalam kehidupan masyarakat umum. Sejumlah komunitas budaya dan sanggar seni kini mempelajari bahkan mengembangkan tari bedoyong dengan tema dan cerita yang beragam, termasuk yang difestivalkan oleh Jaya Suprana School of Performing Arts dan Yayasan Swarga Loka yang didukung oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ini sebuah langkah yang sangat berani dan mungkin baru pertama kalinya bagaimana sebuah pedayaan ini bisa ditampilkan secara serentak. Dan yang menjadi poin dalam malam ini sehingga tidak membosankan adalah tafsir. Tafsir dari masing-masing peserta sungguh berlainan dan tidak monoton dan tidak serakah. Ini sebuah prestasi tersendiri dari para peserta ini. Saya ingin sekali apa yang telah terjadi di Jakarta ini, di gedung kesenian ini, bisa dibawa ke seluruh penjuru tanah air ini. Karena dengan seni dan budaya ini memperkuat kebersamaan dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira ini hal yang positif dan saya berharap juga tidak hanya sekali ini saja festival tari bedayan itu dilakukan. Saya berharap kepada penyelenggara untuk tetap menyelenggarakan ini sehingga tari bedoyong akan semakin meluas, akan semakin berkembang, berbeda-beda namun tetap memiliki kekuatannya sendiri-sendiri.